Dan siap-siap. Anak kami. Miss Bawang Putih. Ini ayam sisa kemarin. Wanginya masukkan ayam apa yang akan kita buat, kita lihat nanti. Minyak bawang putih, kecap asin, sedikit lada. Oke, kita panaskan air mendidih sampai mendidih. Biar nggak lengket juga. Separ-separkan. Dan selanjutnya masak agak matang dikit biar mie-nya meresap ke dalam bumbu, pas dimakan enak sekali. Ini dikit ya tadi. Masukkan ke dalam mangkok yang sudah dibumbui. Kemudian sawi putih. Diaduk-aduk. Diaduk-aduk biar bumbunya tercampur merata dan meresap ke dalam mie.
Tiriskan sawi putihnya. Masukkan ke dalam. Campurkan ke dalam. Spesial mie ayam sawi putih, masukkan ayam yang tadi kita tumis tadi. Dari teksturnya menggoda selera, topping telur ceplok, saus sambal, ada masukkan sambal pedas, man. Yang suka agak asam-asam dikit, jeruk santik. Siap disajikan. Oke.